Anda kembali di Presisi Siang. Presiden Joko Widodo meninjau ketersediaan beras di gudang Bulog Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Jokowi juga bertemu dengan warga untuk memastikan penerimaan bantuan beras dari pemerintah. Bapak-Ibu sekalian, jadi di seluruh dunia sekarang ini sedang terjadi yang namanya krisis pangan. Jadi harga beras, yang namanya harga beras di negara-negara yang lain juga naik. Tetapi di negara kita, rakyat kita bantu dengan ini tadi, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Ya, kalau ditanya cukup nggak cukup, pasti jawabannya nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya pasti itu. Tapi tetap ini kan membantu kita, ya kan? Terbantu banget, Pak. Terima kasih banget, Pak. Benar-benar terima kasih banget gitu berasnya. Emang lagi dibutuhkan banget berasnya. Nggak nyangka banget, benar senang banget saya ketemu Pak Jokowi. Terima kasih, Pak, udah datang di daerah Cikarang Barat. Aduh, alhamdulillah, senang banget. Alhamdulillah, ini Jumat yang berkah buat kami. Ya, ini sangat membantu ya, untuk apalagi untuk kalangan-kalangan yang kami yang sangat membutuhkan. Sangat berterima kasih sama Pak Presiden sudah sampai ke kampung wilayah kami, Sukadanau. Saya herbal Dewi Putri, macam-macam, ada temulawak, jahe, bir peletok. Alhamdulillah bagus sekali, Mbak, bisa mendukung UMKM ya. Semoga kedepannya nanti ada berkelanjutan gitu. Mungkin produk-produk UMKM yang ada di sini bisa dipasarkan lebih luas lagi. Selalu bisa angsur? Puji Tuhan, Pak. Selalu. Pernah enggak bisa? Angsur. Selalu bisa, Pak, karena kita keuntungan bisa. Sehari selalu nyisain buat per minggunya. Nah. Kalau bisa kita tuh disiplin. Setiap hari ambil dikit untuk nyicil. Benar, Pak. Dikumpulin untuk nyicil pada minggu berikut. Itu benar, akan lebih mudah dan lebih enak. Perjalanannya dari awal mengikuti PNM itu, kita mengajukan itu minim paling kecil itu 3 juta. Dari 3 juta itu nanti dilihat kalau misalnya pembayaran kita bagus, nggak ada masalah, nggak ada lari dari angsuran atau gimana, ya itu nanti naikin lagi. Setelah 3 juta kita top up ke 4 juta, nanti dari 4 juta ke 5 juta, ke 6 juta dan seterusnya selama pembayaran bagus.